nanya waktu lawan YG performa NGX sama beda. Kayak biasanya kata Jokam lagi ada problem. Semoga lancar buat NGX untuk turnamen BTS dan DPC nanti. Iya, kemarin sempet sebenarnya masalah drafting gitu sih. Soalnya coachnya lagi sakit abis vaksin. Jadi ngedraft nggak ada coach. Terus atmosfer timnya lagi nggak enak gara-gara ya mungkin pas latihan kali ya. Ada yang gue nggak bisa bilang siapa sih, karena gue nggak tahu si apa anak-anak yang lain betanya sama siapa. Jadi kayak ada kubu-kubuan gitu pas habis kelar latihan. Jadi kubu Singapura, kubu Indonesia, kubu Malaysia gitu, ada 3 kubu bro. Jadi yang 3 orang Singapura yang ngomongin yang orang Indonesia ngomongin orang Singapura, dan sebaliknya gitu. Ya, segitiga muda anjing. Kayak gitu udah kocak anjing. So ujung-ujungnya udah abis itu malamnya tim meeting, rapat, baikan, bla bla bla, bacot ini itu. Kelar masalahnya itu bro, yang namanya tim tuh nggak pakai ego gitu. Ini ego, oke? Okay? No ego, eyes on the prize, oke? Okay? Konsistensi is the key. Tinggal iya kemarin juga karena meta baru. Metanya sebenarnya sama hero nya, cuma playstyle yang beda. Kan Tim Spirit menang TI kan, jadi kita kayak coba ngikutin mainnya Tim Spirit itu dan ternyata nggak cocok, jadi kita balik ke playstyle kita yang kemarin dan ya akhirnya oke gitu kan. Jadi kayak mainnya nggak tolol lagi gitu, silih buat guanya karena gua nggak terbiasa banget sama playstyle baru yang pas dikasih itu pas kayak ada rapat meeting gitu. Kayak ngomongin, jadi kita bakal main tes lagi gini. Dan akhirnya kayak nggak berjalan sesuai keinginan kita gitu. So